Yeah. Halo guys, jumpa lagi dengan VV Ferrari, tentunya masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing ini. Oke guys, langsung aja, kali ini aku mau bikin vlog baru ya. Karena sebenarnya video ini sudah lama ya, aku koleksi, cuman baru aku upload sekarang ini. Dimana video ini aku buat waktu kemarin itu nenek aku meninggal ya guys ya. Jadi ini adalah sebuah parcel ya, parcel kalau di Taiwan itu biasanya ada barang-barang seperti ini ya guys ya. Selain karangan bunga, ada parcel ya. Jadi ini tujuannya untuk sebagai ucapan bela sungkawa untuk orang meninggal ya di Taiwan seperti itu. Dan di sini ada karangan bunga yang seperti ini ya guys ya. Ini bunga asli, bukan bunga kertas ya. Jadi bunga anggrek asli ya. Jadi kalau di Taiwan itu bukan bunga melati atau mawar yang dibikin untuk ucapan bela sungkawa untuk orang meninggal, tetapi bunganya seperti ini ya guys ya, seperti itu, pada umumnya seperti ini. Dan di sini juga ada parcel-parcel ya nantinya guys ya. Ya seperti ini parcelnya ya, cukup besar sekali parcel. Di sini terdapat kayak semacam minuman-minuman, ada snack-snack, makanan-makanan kecil seperti itu. Dan karangan bunganya juga seperti ini, mungkin mirip seperti yang ada di Indonesia ya. Kalau karangan bunganya ya nggak beda jauh lah seperti yang ada di Indonesia seperti itu. Tapi kalau orang meninggal di Taiwan itu ya rata-rata kalau orang kaya ya biasanya karangan bunganya tuh banyak sekali ya seperti itu. Dan nanti aku akan tunjukkan, selain karangan bunga ini ada lagi kayak semacam parcel. Tapi kalau dibilang bukan parcel ya, aku kurang paham namanya apa. Yang pasti itu bentuknya seperti menara gitu, tinggi sekali ya. Dan di situ nanti terdapat minuman-minuman dan juga ada seperti beras-beras gitu ya. Tapi kalau nanti yang akan aku tunjukkan itu sepertinya minuman semua nanti guys ya, seperti itu. Ini kenapa bunganya ditaruh di jalanan, karena waktu itu di halaman rumah itu sudah nggak muat ya guys ya, karena dipakai untuk tempat-tempat benda yang lain seperti itu ya guys ya. Nah di sini ini tepatnya di depan rumah ya, ini di pinggir jalan ya, karena di dalam itu nanti dipakai untuk untuk menerima tamu gitu ya, untuk orang melayat gitu. Jadi ini ditaruh di depan rumah ya, yang di pinggir jalan gitu, karena tempatnya juga sudah tidak muat gitu ya guys ya, saking banyaknya waktu itu gitu. Dan ini adalah yang seperti aku bilang tadi, nggak tahu namanya apa, tapi ini seperti menara ya guys ya. Di sini banyak sekali minuman-minuman yang disusun seperti anjungan kayak gitu ya. Jadi dari bawah sampai atas itu semuanya itu berupa minuman-minuman, botol ya. Di sini ada kayak semacam Coca-Cola, ada mungkin kayak Gatorade dan sebagainya. Dan di sini juga ada minuman lagi tapi berbentuk kaleng ya, bukan botol. Jadi banyak sekali. Kemarin aku lihat itu ada sekitar kalau nggak 6-7 ya, di dalam juga ada gitu guys. Nah ini parcelnya juga masih ada yang ditaruh di luar, karena seperti yang aku bilang tadi, di dalam semuanya udah nggak penuh, udah nggak muat lagi gitu ya guys ya, gitu. Jadi seperti itu ya guys ya, adat orang Taiwan ya, kalau misalkan ada orang yang meninggal ya pasti ada benda-benda seperti ini ya. Selain karangan bunga pasti ada semacam benda-benda seperti minuman yang disusun tinggi sekali seperti itu. Nah seperti kemarin aku udah ngalamin dua kali ini ya, merawat orang tua meninggal ya. Kalau yang dulu itu bukan minuman, tapi ada juga beras ya, dicampur ya, beras dicampur sama minuman-minuman kayak gini gitu. Jadi divariasi seperti itu ya guys ya, gitu. Oke guys, aku rasa itu aja vlog aku hari ini mengenai tentang informasi ya.
Jadi bukan cuma karangan bunga, tapi juga banyak parcel yang diberikan oleh orang lain sebagai ucapan bela sungkawa ya guys ya, seperti itu.